Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya. Sebelumnya kami telah infokan bahwa akan ada 11 mobil baru yang akan rilis di ajang GIAS 2023 yang diselenggarakan pada 10 hingga 20 Agustus 2023. Namun kali ini telah ada informasi update mengenai mobil baru yang akan rilis di ajang tersebut. Bukan 11, namun ada 12 mobil. Lalu apa aja sih mobil baru yang akan rilis di ajang GIAS 2023? Mau tahu dengan jawabannya? Oke. Langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, Honda CR-V Hybrid, mobil terbaru tahun 2023 pertama yang diprediksi masuk Indonesia adalah Honda CR-V Hybrid. Mobil yang pertama kali muncul di China ini telah resmi dipasarkan di Thailand pada Maret kemarin. Dan Honda CR-V Hybrid digadang-gadang akan meluncur di ajang GIAS 2023. Menariknya lagi, akan ada varian RS. Dan jika benar, maka ini akan jadi CR-V RS pertama yang dijual di Indonesia. Oke, berikutnya. Mitsubishi XFC atau Mitsubishi Destinator. Mobil terbaru tahun 2023 berikutnya yang bakal masuk Indonesia adalah Mitsubishi XFC. Mobil berjenis crossover compact SUV ini telah diperkenalkan secara global dalam versi konsep untuk pertama kalinya di Vietnam Motor Show 2022 yang diselenggarakan pada 26 Oktober silam. Dan saat ini Mitsubishi XFC sudah beberapa kali kedapatan tertangkap kamera sedang uji jalan di Indonesia, dan dipastikan mobil ini telah siap untuk resmi dipasarkan di ajang GIAS tahun 2023 ini. Bahkan untuk saat ini XFC telah bocor untuk info harganya dan juga sudah dapat dipesan dengan tanda booking fee sebesar 5 juta rupiah. Oke, berikutnya, Mitsubishi Xpander Hybrid. Kehadiran Mitsubishi Xpander Hybrid pada 2023 sebenarnya sudah bocor sejak 2020. Informasi ini diperoleh lewat slide presentasi Mitsubishi Motor Corporation saat mengungkapkan rencana jangka menengah mereka. Di sana jelas tertulis bahwa Xpander berteknologi hibrida siap dipasarkan pada akhir tahun ini. Namun, peluncurannya belum tentu di ajang GIAS ini ya, tetapi diprediksi kuat akan meluncur di tahun ini. Dan kalau benar, maka rasa berkendara Xpander Hybrid bakal mirip mobil listrik lantaran roda digerakkan langsung oleh motor elektrik, sementara mesin bensinnya hanya berfungsi sebagai generator untuk isi ulang baterai. Oke, berikutnya, Mazda CX-60 Hybrid. Ya, mobil terbaru tahun 2023 berikutnya yang akan masuk Indonesia adalah Mazda CX-60 Hybrid. Informasi ini pun sudah disampaikan Managing Director PT Eurocars Motor Indonesia, Ricky Tio. Dia mengatakan calon mobil hybrid dari Mazda tersebut direncanakan hadir pada 2023 ini. Dan dari bocoran yang didapatkan, harga Mazda CX-60 akan tembus 1 miliar rupiah loh. Wah, mahal juga ya. Hehehe. Oke, berikutnya, Nissan Serena C28. Ya, mobil terbaru tahun 2023 berikutnya adalah Nissan Serena C28. MPV ini sudah meluncur secara resmi di Jepang pada 28 November 2022. Dan kemungkinan besar Serena baru akan masuk Indonesia lantaran di Thailand mobil ini sudah warawiri untuk pengujian. Tentu hal tersebut jadi kabar gembira mengingat hampir semua mobil Nissan di tanah air merupakan hasil ekspor Thailand. Oke, berikutnya, SUV Daihatsu D66B. Bocoran mobil terbaru
tahun 2023 selanjutnya datang dari Daihatsu. Informasi ini kami dapatkan, pabrikan berlogo D sedang mengembangkan SUV B-segment yang siap bertarung dengan Honda HR-V dan Hyundai Creta. Istimewanya lagi, kendaraan ini belum pernah ada sebelumnya loh. Beberapa media asal Malaysia menyebutkan mobil baru ini dengan nama Perdua Nexis. Kodenya adalah D66B. Dan ketika ada informasi soal Perdua Nexis bakal hadir di Malaysia pada 2023, maka bukan tidak mungkin Daihatsu Indonesia juga akan kebagian unitnya. Wah, menarik ya. Oke, berikutnya. Hyundai Ioniq 6. Pabrikan Hyundai juga tidak mau ketinggalan soal mobil terbaru tahun 2023. Salah satu informasi yang kami dapat, Hyundai Ioniq 6 bakal masuk Indonesia pada tahun ini. Kelebihan dari Ioniq 6 adalah punya jarak tempuh istimewa, yaitu mencapai 614 km dalam satu kali pengisian baterai sampai penuh. Dengan begitu, kira-kira bisa melaju dari Jakarta hingga Surabaya tanpa perlu cas mobil. Wah, luar biasa ya. Namun, bandrol harganya kemungkinan bisa tembus 1 miliar rupiah untuk varian tertinggi. Oke, berikutnya. Hyundai Stargazer X. Kabarnya, Hyundai Stargazer X atau Stargazer Cross siap mengaspal di Indonesia dengan harga berkisar 300 jutaan rupiah. Dan nama Stargazer X sudah didaftarkan dengan permohonan DID 2023-008853 yang kemudian dimulai perlindungan sejak Februari 2023. Dan dari bocoran yang diterima, dashboard mobil ini akan dibuat lebih rendah seperti Stargazer Thailand supaya visibilitas berkendara lebih baik. Lalu yang juga menarik, Stargazer Cross bakal memiliki speaker Bose seperti halnya di Hyundai Creta. Oke, berikutnya, Chery Tiggo 4 Pro. Ya, mobil berikutnya adalah Tiggo 4 Pro. Mobil ini nantinya akan menjadi line-up SUV termurah dari pabrikan Chery. Dan estimasi bandrol harganya adalah 320 juta hingga 330 juta rupiah. Sementara untuk tipe yang di bawahnya bisa di bawah 300 juta rupiah. Dan mobil kompak SUV ini besar kemungkinan akan rilis di Gias 2023. Oke, berikutnya. Suzuki Jimny 5 pintu. Ya, Indonesia diprediksi juga akan mendatangkan Jimny 5 pintu. Bedanya, 5 pintu adalah produksi India yang cetakan perakitannya lebih masif dibandingkan versi Jepang yang saat ini berlangsung inden di Indonesia. Sehingga untuk masalah inden, kemungkinan akan bisa tuntas ya. Hehehe. Wah, luar biasa ya. Oke, berikutnya. Nissan X-Trail e-Power. Mobil terbaru berikutnya adalah Nissan X-Trail T33 dengan teknologi e-Power yang kemungkinan akan hadir di Gias 2023. Bocoran tersebut kami dapat dari lampiran Permendagri nomor 6 tahun 2023 di mana tampak Nissan sudah mendaftarkan mobil dengan nama X-Trail e-Power VC Turbo VE 4x2 dan 4x4. Oke, berikutnya. Alphard baru, Anton Jimmy Suwandi, selaku Marketing Direktur TAM, mengungkapkan pihaknya sedang mempersiapkan model baru di ajang Gias 2023. Dan diprediksi kuat, mobil baru yang akan diluncurkan oleh Toyota adalah All New Alphard. Ya, jadi itu. Beberapa bocoran, mobil akan rilis di ajang Gias atau jikapun lewat Gias, maka diprediksi akan rilis di tahun 2023 ini. Nah, kalau menurut teman-teman gimana pendapatnya? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk mobil baru yang akan rilis di tahun 2023. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.